بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه المجاهدين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم من الخير أما بعد Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, pada pagi ini kita sambung pengajian kita tentang ensiklopedia kiamat. Dan kita sambung tajuk yang kita berhenti pada sebelum ini, iaitu tentang orang-orang yang terpelihara dari fitnah dan azab kubur. Kita berhenti bulan lepas pada tajuk tu. Kita berhenti pada satu, dalam kitab ni dia sebut bahawa mereka yang terpelihara dari fitnah kubur dan azab dia ada berapa golongan. Ada berapa golongan. Maksudnya apabila dia masuk dalam kubur ni, dia tak kena azab kubur tu. Orang kata dia ada apa? Immunity. Immunity. Orang lain kena denda, dia tak kena denda. Dia tak kena denda ni sebab apa? Sebab Allah yang mengecualikan dia. Bukan diri dia mengecualikan diri sendiri. Dia kena faham juga tu. Jadi Allah Ta'ala bagi keistimewaan bagi empat golongan ni, antaranya lah sebab golongan yang ni pengarang ni sebut empat golongan. Yang pertama sebagaimana kita dah lihat sebelum ni ialah orang syahid, orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid ini orang yang berjuang pada jalan Allah Ta'ala. Yang tu kena jelas sekali. Bukan jalan Allah yang diada-adakan. Dia berasakan benda tu jalan Allah, dia pun buatlah. Kata jalan Allah. Sebenarnya bukan. Contoh yang banyak pernah saya sebut ni macam terorisme di Indonesia, terutama Indonesia. Dia potretkan benda tu sebagai berjuang pada jalan Allah Ta'ala. Dia bawa lah dalil-dalil Quran dan hadis. Ramailah yang terpengaruh. Rupa-rupanya terpesong. Benda ni pun berlaku juga di Malaysia ni. Kalau tuan-tuan ingat yang pernah berlaku mungkin 2 tahun lepas, dan mana pihak berkuasa dapat tangkap budak-budak di Hulu Langat. Ada beberapa orang Hulu Langat tu dalam proses buat bom dan sebagainya. Itu pun terorisme. Cuma dia dapat sekat sebelum benda tu berlaku. Jadi benda-benda ni kena hati-hati. Jalan Allah Ta'ala ni memang jalan Allah yang sebenar-benarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila contoh mereka yang berada di perbatasan, contoh tentera askar ni, kan. Jadi kerja yang mereka lakukan tu memang jaga sempadan, jaga keselamatan negara. Tapi nak bagi jadikan benda tu sebagai fi sabilillah tu, dia kena tukar niat tu. Kena beri cantikkan niat tu. Maksudnya kalau contoh dia menjaga perbatasan atau menjaga keselamatan, maksudnya kena niat bahawa aku ni jaga keselamatan negara ni, negara ni negara umat Islam. Dia kena ada begitu. Dia tak boleh, kenapa kerja? Jaga sempadan. Kenapa? Supaya orang tak boleh seruduk beras. Macam tu je. Jadi kerja apa? Jaga sempadan supaya orang tak seruduk beras. Jadi dia tak tinggi dia punya niat tu. Jadi kena buat jaga persempadan umat Islam ni supaya daripada anasir-anasir luar yang boleh menggugat kedaulatan negara ni. Negara Malaysia ni negara Islam, tuan-tuan. Negara Islam. Jadi dia boleh dengan demikian, kerja yang dia buat tu dia akan menjadi lebih besar nilai dia. Besar nilai dia. Tapi kalau dia hanya letak, dia anggap dia kerja tu biasa je, tak ada apa nilai. Begitulah. Jadi gitulah, setiap kerja yang kita buat ni, walaupun kecil kita kerja, walaupun gaji kita kecil ke, tapi apabila kita meletakkan kerja kita itu nilai dia lebih besar, dan kita kaitkan dengan Allah Ta'ala dan kaitkan dengan Islam, maka nilai dia tinggi si Allah Ta'ala. Baik. Golongan yang kedua, golongan kedua yang tadi mati syahid. Yang ni golongan kedua ialah golongan allazi mata murabitan fi sabilillah. Yang tadi mati syahid. Yang ni mati ketika bertugas pada jalan Allah. Mati bertugas pada jalan Allah. Yang tadi golongan tadi tu golongan yang mati syahid dah.
yang mati syahid. Yang ni golongan yang mati semasa bertugas. Masa dia bukan berperang. Dia bukan berperang. Dia menjaga je. Nabi SAW pernah sebut dalam hadis, kullu maitin yukhtamu ala amalihi illa allazi mata muradatan fi sabilillah. Setiap orang yang mati ini akan selesai amal dia, akan tamat amal dia, kecuali orang yang meninggal ketika bertugas di jalan Allah Ta'ala. Maksudnya setiap orang yang mati ini apabila sahaja, sebaik sahaja kematian berlaku, tak ada dah amal tu. Dah orang kata apa, dah ended. Oh, orang bosan putih kata, ended. Bahasa Melayu apa? Berakhir. Berakhir. Wah, kita zaman sekarang ni bahasa orang putih lebih cepat lagi. Padahal 2-3 tu je tahu je. Okay. Baik, 2-3 tu je. Baik, ended. Jadi setiap manusia ni apabila berlaku kematian, habislah amal dia. Tak ada dah nak buat. Tapi Nabi SAW kata, illa allazi mata murabitan fi sabilillah. Kecuali orang ni yang mati semasa dia menjaga, semasa jalan Allah Ta'ala. Masa dia bertugas pada jalan Allah Ta'ala. Dia mati masa tu. Bukan berperang dengan musuh. فَإِنَّهُ يَنْمِي عَلَهُ عَمَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sesungguhnya amalnya terus tumbuh, terus membiak, terus subur hingga hari kiamat. وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. Aman ataupun terpelihara daripada fitnah kubur. Ha, ni besar ni tuan-tuan ni. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Besar je. Sebab orang kita ni biasa kalau kerja tentera ni kan. Kerja tentera ni biasa orang kata last choice lah. Dah tak ada dah apa nak kerja, kerja tentera je lah. Kan? Kadang-kadang duduk rumah, buat apa, tak ada kerja. Nak kerja bertukang, tak pandai. Jadi tentera je lah. Jadi tentera. Jadi kadang-kadang kita melihat benda tu terlalu, orang kata, rendah kerja tu. Sebenarnya besar. Besar jika kita letak nilai kita kerja tu besar. Tapi kita kalau letak nilai kerja tu rendah, rendah. Macam contoh cikgu juga. Kalau cikgu ni, kalau seorang tu, dia meletak kerja dia cikgu, kenapa? Kerjalah, nak dapat duit. Nak makan apa? Dia letak nilai dia hanya untuk makan je. Tapi kalau kerja untuk apa? Kerja nak didik anak bangsa. Nak mengajar mereka supaya kenal alif bata, mengeja supaya dia menjadi, lepas tu mendidik mereka ni supaya menjadi generasi yang lebih tahu, lebih pandai daripada kita ni. Tinggi nilai dia. Jadi atas kita macam mana kita melihat sesuatu kerja tu. Sebab tu lah kita lihat ada setengah orang tu kalau dia bekerja bersungguh-sungguh. Sebab apa? Dia letak nilai kerja dia tinggi. Tapi setengah orang tu kerja dia biasa je. Macam tu je. Kan? Sebab apa? Sebab dia letak nilai dia rendah. Walaupun dua-dua gaji sama. Tapi yang ni, walaupun gaji dia dapat banyak tu, tapi dia rasa nilai dia tinggi. Dan apabila dia selesai buat kerja tu, dia dapat satu kepuasan. Tapi yang ni, selama hidupnya bekerja dengan tu, dia tak puas apa pun. Dia kata, ni lah kerja apa pun dapat banyak ni je lah. Sampailah pencin macam ni lah. Kan? Jadi dia hidup dalam keadaan sengsara dalam diri dia. Jadi begitulah dalam contoh dalam yang nombor dua ni. Golongan yang terpihara daripada azab kubur ni, Nabi SAW kata mereka yang bekerja pada jalan Allah ni, maknanya prajurit ataupun askar ataupun tentera ni. Tapi dia punya konsep ni kena fi sabilillah. Fi sabilillah, kena letak benda tu. Kalau tak letak fi sabilillah tu, dia terkeluar daripada golongan ni. Jadi amalan dia ni subur hingga hari kiamat. Sedangkan amalan orang lain ni dah habis dah. Bila tamat dia punya usia dia, habis lah. Tapi amalan pada orang yang askar ni ataupun prajurit ni, dia terus subur hingga hari kiamat. Tinggi nilai ni. Jadi kalau iklan-iklan tentera kan, dia letak hadis ni, ramai pula nak masuk. Okay. Tapi biasa kalau iklan tentera, dia letak apa? Dia letak gaji lah. Okay. SPM berapa? STP berapa? Ijazah berapa? Tu je lah. Jadi orang pun tengok, macam tu. Sikit je dapat. Jadi orang tak minat. Lepas tu dia tambah. Lepas tu dia tambah allowance tu. Allowance tu, allowance ni, allowance tu. Sebab tu banyak. Sebab tu lah kalau orang iklan nak kerja ni. Dia kata kerja askar ni, allowance banyak. Nampak tak? Dia punya cara nak promote tu. Tapi cara Islam, dia boleh promote cara yang lebih baik. Nak menunjukkan bahawa kerja tu lebih besar. Baik. Begitu juga Nabi SAW kata dia ni, وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. Besarnya kerja dia ni, walaupun hanya menjaga perbatasan dan meninggal semasa bekerja, dia ni aman daripada azab kubur.
Baik, yang ketiga, allazi yamutu yaumal jumu'ah. Golongan yang ketiga yang terpelihara daripada hari daripada azab kubur ialah allazi yamutu yaumal jumu'ah. Dia ni meninggal pada hari Jumaat. Dia meninggal pada hari Jumaat, mana terpelihara daripada azab kubur. Ini orang, bila orang sebut, kalau kita tengok banyak orang soleh ni, Allah Taala berikan nikmat pada mereka ni mati pada hari Jumaat. Kalau tuan-tuan perhati, tuan perhati banyak. Dia, kita kata biasa pun ada mati hari Jumaat. Tapi kalau kebanyakan kita tengok orang yang orang alim ni, orang soleh ni, dia mati hari Jumaat. Mati hari yang cantik, orang kata. Mati hari cantik. Jadi hari Jumaat, hari ni kita sebagaimana dalam Islam, kita faham ialah dia bermula pada waktu maghrib tu. Waktu maghrib tu kita ingat. Sebab ada setengah orang kadang-kadang bila dia mati hari Khamis kan, malam. Khamis tu malam Jumaat. Kan? Orang kata dia mati hari Jumaat. Kita kata dia mati hari Khamis lah. Ni. Sebab kita tengok daripada perspektif Barat punya hari tu. Sebab hari tu kita masuk mulai hari maghrib. Orang putih ni. Sebab itulah apabila kita puasa Ramadan, kita buka pada waktu maghrib. Sebab apa? Masuk hari tu maghrib. Kalau ikut perspektif Barat, kita buka pukul 12 malam. Jadi kalau kita tengok banyak, Allah Ta'ala nak tunjuk apa? Bahawa orang soleh ni Allah muliakan. Saya melihat begitu. Apabila kalau orang soleh dia mati, meninggal dunia pada hari Jumaat, sebenarnya Allah nak tunjuk Allah muliakan dia ni pada hari Jumaat. Sebab Allah yang menentukan mati bila-bila ni. Manusia tak boleh nak buat. Kalau nak bersalin kan, nak bersalin kan, dia ikut masa dia. Bila dah bleeding tu apa tu, bersalin dah. Ikut, orang kata apa, ikut jalan biasa. Tapi ada setengah zaman sekarang ni, dia boleh bersalin ikut tingkap, orang kata. Tingkap, scissor dah belah. Jadi dia boleh pilih hari dia. Itu menarik. Kalau bersalin biasa ni, tak tahu hari apa. Tapi contoh, dia kata, anak aku ni nak bersalin, nak hari yang sama dengan hari birthday saya. Contoh, 9 bulan 9, esok-esok kan. Bersalin hari itulah. Jadi 9 bulan 9, bersalin. Bersalin lah. Sebab dia ikut belah. Tapi dari segi manusia ni, kematian ni tidak boleh kita nak buat appointment dengan Allah Ta'ala. Itu kuasa Allah Ta'ala. Baik. Jadi Nabi SAW sabda dia, man ma min muslimin yamutu yawmal jamah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Hadis daripada Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Nabi SAW kata, ma min muslim yamutu yawmal jamah. Tidak ada halah orang muslim ini apabila dia mati pada hari Jumaat, illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Dia akan terpelihara daripada azab kubur. Itu keistimewaan orang yang meninggal pada hari Jumaat. Sebab kalau tak, lupalah orang soleh ramai mati pada, meninggal pada hari Ramadan. Ada kan baru ni kan? Sebenarnya kalau tuan-tuan perhatikan, banyak, ramai orang alim ni dia semakin banyak meninggalkan kita sebenarnya. Seorang-seorang. Dia tinggal ni. Itulah menunjukkan bagaimana ilmu ni diangkat. Ilmu yang kita ada ni kan, ulama' tu meninggal, ulama' meninggal, jadi tinggallah orang-orang yang biasa-biasa. Jadi sebab tu dia kena latih pelapis-pelapis baru tu, biar dia ada generasi yang meneruskan kerja-kerja ulama' tu. Kalau tidak, jahil semua masyarakat. Baik, yang keempat, allazi yamutu bida'il batni. Golongan yang keempat yang terpelihara daripada azab kubur, mereka yang meninggal kerana sakit perut. Ni bahasa Arab ni, bida'il batni. Bida'il penyakit, batni ni perut. Jadi orang yang meninggal kerana sakit perut terpelihara daripada azab kubur. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Yasar dia kata, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Sard wa Khalid bin Urtafah bin Warat bin Uraftah. Payah sebut ni. Dia kata, Abdullah bin Yasar dia kata, suatu hari aku ni duduk bersama Sulaiman dan Khalid. Ada mana dia duduk tengok dengan Sulaiman dan Khalid. Fazakaru anna rajulan tuwaffiya mata bi batnihi. Maka mereka yang berdua tu, Sulaiman dan Khalid ni, cerita ada seorang mati kerana sakit perut. Fa iza huma yashtahiyani ay yakuna shahida janazatahu.
Sulaiman tu dia kata, aku nak tengok jenazah tu, nak melawat jenazah tu. Huma lil akhar, salah seorang bercakap kepada yang lain, alam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqtuluhu batnuhu falayu'azziba fi qabrihi. Maka salah seorang tu pun berkata, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, man yaqtuluhu batnuhu, sesiapa yang meninggal dengan sebab perutnya, sebab sakit perutnya, falan yu'ziba fi qabrihi, maka dia ni selamanya, bila sebut lan ni maknanya selama-lamanya, selama-lamanya tidak akan diazab pada kuburnya. Kawannya seorang lagi pun jawab, bala, betul. Ataupun riwayat yang lain kata, sadakta, betul kamu. Jadi ini hadis tentang bahawa orang yang meninggal kerana sakit perut. Kalau kita dengar sakit perut, apa sakit perut? Bila sebab kita ni bila sakit perut apa? Eh, sakit perut eh. Ah, nak pergi mana tu cepat-cepat? Sakit perut apa? Ni bila air. Istilah orang kita bila sakit perut maksudnya apa? Nak pergi bila air lah. Nak melabur. Pelaburan yang besar. Kan? Tapi kalau kita lihat sini, allazi yamutu bida'il batni, orang yang meninggal dunia sebab sakit perut ni. Saya duk teringat apabila sebut sakit perut ni, dia bubuk perut ni sebenarnya dia bukan pada merujuk nak pergi bila air tu. Itu sebab istilah kita, simpulan bahasa tu kan. Perut memulas bukan. Dia punya sakit berkaitan dengan perut ni. Dan kalau kita lihat zaman sekarang ni, dia banyak orang yang meninggal dunia ni sebabnya dengan perut. Perut ni kan, ataupun nama lain abdomen lah. Perut ni kan. Zaman sekarang kan banyak orang meninggal sebab apa? Colon cancer. Kan colon cancer. Bila sebut colon cancer dia, sakit perut dia jadi lain, tak sama. Tapi sama lebih kurangnya. Perut, colon kan duduk bawah ni. Usus tu. Jadi mereka yang kena penyakit ini, kalau kita lihat dari segi pemahaman hadis ini, bahawa mereka ini dipeliharakan di kubur. Ni sebab apabila tiga orang sahabat ni dia mendengar ada dua orang sedang bercerita. Ada seorang mati, dia kata. Ada seorang mati. Jadi dua orang ni bersungguh-sungguh nak pergi jumpa, nak pergi berziarah jenazah tersebut. Sebab apa? Nabi SAW kata bahawa jenazah orang yang mati kerana sebab perut dia, maka dia ni selama-lamanya tidak akan diazab dari dalam kubur. Itu antara orang kata keistimewaan mereka yang mati disebabkan perut. Jadi berdasarkan kitab ni, dia ada empat golongan yang terpelihara daripada azab kubur. Yang pertama, mati syahid. Yang kedua, orang yang berjuang, yang meninggal dunia semasa di perbatasan pada jalan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang mati pada hari Jumaat. Dan yang keempat, orang yang mati kerana perutnya. Berkaitan dengan perut. Baik, habis. Jadi kita masuk tajuk yang lain, dah tajuk tu dah habis, kita masuk tajuk yang lain ialah izzatul maut. Maut itu adalah sebagai peringatan. Ini cerita tentang kematian. Tajuk dia al-mautu a'zamu wa'iz. Kematian itu adalah sebesar-besar nasihat. Sebesar-besar nasihat. Nasihat. Kita manusia ni apabila kita buat kesalahan ataupun kita buat sesuatu benda ni, orang akan nasihat kita. Tak payah buatlah benda tu. Usia dah, rambut dah putih dah. Kan? Rambut dah putih dah. Anak dah ramai. Malu kau orang. Tapi kadang-kadang orang nasihat ni, dia makan curahkan air ke daun keladi. Ceritalah macam mana pun, macam curah air ke daun keladi. Cuk-cuk kan. Macam kita dekat kereta kita lah. Kita letak tinted ke apa. Yang letak apa, dia punya apa, yang rain cleaner ke apa, air turun tu dia tak melekat. Samalah zaman dulu dia tak boleh buat istilah tu sebab dia tak ada produk tu. Dia kata bagaikan mencurah air ke daun keladi. Kalau kita cakap kat budak-budak tu, dia pun tak kenal daun keladi. Jadi kalau kita cakap bagaikan mencurah air ke tu tingkap apa cermin kereta tu, kata kita tak lotion tu kan, turunlah lebat macam mana dia mengalir, tak melekat. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ni, dia kata al-mautu a'zamu wa'iz. Dia kata kematian ni satu peringatan yang besar. Kalau kita nak bagi nasihat pada orang, ni kawan kita lah kan, kawan kita, kita nasihat baik-baik, tak berubah-berubah juga. Tak berubah-berubah. Solat tak,
Solat main-main. Ha, tak. Hidup dia bagaikan yang orang akan hidup selamanya. Orang akan hidup selamanya. Ha. Jadi bagaimana kita nak bagi tahu? Ha, jadi kalau kita sebut tentang kematian tu, ha, dia boleh tersentak. Ha, kalau contoh dia suka suka pergi ke apa, suka buat benda-benda yang maksiat atau pelara ni, cara bagi tahu kat dia. Hang nak buat tu, itu hang punya apa, hang punya urusanlah, ha, kan? Tapi cuba hang bayangkan tiba-tiba masa hang buat tu, hang mati. Ha, macam mana? Ha, masa tu tersentak tuan-tuan. Tersentak. Sebab orang yang buat maksiat, yang buat kesilapan ya, benda-benda yang Allah tak suka ni, dia berasakan ada hidup lama. Sebab apa? Ada masa. Tapi kalau contoh kata masa hang duk syok-syok buat tu, ha, duk buat benda ni ataupun hang tinggal apa yang Allah larang, tiba-tiba hang mati. Balik. Ha, sudah masa tu. Ha, dia tak boleh. Bila sebut tentang kematian ni, memang dia orang kata apa, putus angin masa istilah dia. Ha, contoh bila kalau kita contoh kalau kita tengah makan sedap-sedap kan. Tiba-tiba orang cerita tentang ada kematian. Ha, habis. Ha, eh hang tahu tak kawan kita hari tu dah tak ada dah? Eh, bila semalam? Ha, habis. Walaupun ayam apa kambing seekor depan tu tak ada. Dah dia rasa tak sedap dah. Ha, itu kematian. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab ni, yang ni saya sebut dah kan, dia letak kat cincin dia kafa bil mauti wa'iza. Ha, dia ada cukup memadai dengan kematian tu sebagai peringatan. Ha, ni Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat yang besar. Baik. Dia nak sebut bahawa kematian tu adalah satu peringatan yang besar. Orang yang berakal adalah orang yang dapat mengambil pelajaran, sebab maut adalah pemberi nasihat. Sebahagian ahli zuhud ditanya, apakah nasihat yang paling besar? Jawabnya, merenungkan orang-orang yang mati. Dia tanya pada orang-orang yang zuhud, apakah nasihat yang paling hebat sekali, paling tinggi sekali? Maksudnya yang boleh sebut benda tu, dia masuk ke dalam jiwa. Zaman sekarang orang panggil sentak. Zaman sekarang sentak ni sebenarnya tak sedap juga, tapi sentak ni maksud bila sebut tu, pop masuk. Dia kata apa? An-nazru ilal amwat, melihat. An-nazru ni melihat, memerhati. Dia dalam bahasa ada beza. Kalau lihat ni ra'a, an-nazara pun melihat juga, tetapi dia sebenarnya ada beza. Ra'a ni melihat saja. Kalau nazara, memerhati. Ha, kalau ra'a maksudnya ramai ke orang kat surau tu? Ramai dia kata. Ramai. Ha, kan. Itu melihat. Tapi kalau nazara, ramai ke orang dekat surau? Oh, ramai. Ada yang pakai baju hijau, 2, 3, 4, 5 orang yang pakai tu baju biru. Ada ingat. Ha, ini memerhati. Ha, ramai ke? Ya, ramai tu. Ha, ada yang dengar kuliah semua. Adalah seorang dua tidur. Ha, ini memerhati. Okay. Baik. Jadi orang ni kata apa? An-nazru ilal amwat, yang memerhati orang yang mati. Ha, bila kita tengok pada orang yang mati tu, kita akan teringat. Sebab itulah tuan-tuan, apabila kalau kita pergi ke lawat kubur, lawat kubur, dia sebenarnya kita melawat kubur tu, ramai orang faham bila kita lawat kubur, kita pergi ziarah kawan kita ke, sahabat lama kita ke, ataupun keluarga kita, kita nak hadiahkan Fatihah, kan, baca doa sebagainya. Sebenarnya itu bukan tujuan utama sebenarnya. Sebab kalau kita nak doakan pada mereka, dekat sini boleh. Sini boleh, ya Allah, berikan Fatihah kat dia. Ya Allah, ampunkan dia. Sini boleh. Kat rumah pun boleh. Tetapi apabila kita pergi kubur, sebenarnya kita pergi di situ untuk mengingatkan diri kita. Ha. Bila kita pergi kubur tu, kita akan tengok, ni kubur, dia ni kawan lama aku ni. Ha. Yang ni keluarga aku. Ha. Jadi sebab apa? Dia mengingatkan diri kita. Jadi sebenarnya apabila pergi ziarah kubur tu, sebenarnya dari konsep yang sebenar ialah menziarahi itu mengingatkan diri kita ni dengan kematian. Itu sebenarnya. Bukan apabila menziarah ni sebab nak baca doa ke, bukan. Ha. Itu maksud dia. Ha. Jadi sebab itulah orang-orang alim ni, dia kata an-nazru ilal amwat, ada orang-orang yang mati. Ha. Jadi kita lama yang tiada, keluarga-keluarga terdekat yang sudah tiada. Ha. Jadi kita akan ingat bahawa kematian tu semakin menghampiri, bukan semakin menjauhi. Baik. Imam Al-Qurtubi dia sebut tentang sifat-sifat maut ni ataupun kematian. Ha, setengah-setengah orang tak suka cerita macam ni tuan-tuan. Ha, tak suka. Sebab apa? Bila cerita macam ni, dia tak ada syok lah hidup dunia ni. Ha, dia tak syok lah jadinya. Duk cerita tentang kematian. Tapi tuan-tuan, benda ni kita kena hadapi.
Sebab benda ni fasa yang kita akan lalui. Apabila kita ni tidak diingatkan dengan benda-benda yang bersifat akhirat, kita akan berasa hidup ni selama-lamanya. Tetapi kalau kita tengok dalam Quran ni, setiap dia Allah Ta'ala sebut, mesti dia akan sebut akhirat, akhirat, akhirat. Sebab apa? Kamu ni manusia, kamu hidup di dunia ni sekejap je. Akhirat tu lama. Cuma kita ni kadang-kadang kita dah berasa sedap hidup dunia ni. Jadi kena ada cerita-cerita begini. Jadi Imam Al-Qurtubi ni, dia kata kematian tu macam mana? Dia kata, I'lam annal maut huwal khatbul afza'. Ketahuilah maut itu adalah benda yang paling menakutkan. Wal amru asyna', benda yang paling menyeramkan. Wal ka'sul ladzi tam'uha akrahu wa absya'. Cangkir yang rasanya menjijikkan dan paling dibenci. Ni dia, maksudnya ulama ni nak cerita macam mana kematian ni. Dia cerita ni dengan bahasa sastera dia. Wa annahu ahzamul lazzat. Sesungguhnya kematian itu menghancurkan kelazatan. Tengah duk sedap ke apa, cerita tentang orang mati habis. Sebab tu kita ni bila kita masa makan ni tak digalakkan kita cerita benda-benda mungkin lah. Boleh nak cerita tapi tak digalakkan. Sebab dia akan rasa putuslah. Tak syok dah, habis. Baik. Wal aqta'u lirrahat. Dan akan memutuskan kesenangan. Kita duduk sedap-sedap, tiba-tiba dapat berita. Terkejut, ya Allah. Kan? Dah jadi dah. Kita punya mood dah hilang. Wal ajlabu lil karihat. Dan dia menarik benda-benda yang kita benci. Sebab kematian ni apabila dia berlaku ni, kita akan terputuskan segala-galanya. Fa inna amran yaqta'u awsalak. Dan kematian ini akan menghancurkan, memutuskan sendi-sendi tulang kamu. Wa yafraku a'dha'uk. Dan dia akan memutuskan anggota-anggota tubuh badan kita. Lahul amrul fazi', itulah perkara yang paling menakutkan. Wal khatmul jasin, satu benda yang paling besar. Wa inna yaumahu lahu wal yaumul azim, itulah hari yang akan berlaku, hari yang paling besar. Ini kematian. Maksudnya apa? Kematian ni satu benda yang paling menakutkan dan paling menyeramkan. Sebab tu setengah-setengah orang ni, dia sebut kematian ni tak nak dengar. Sebab apa? Takut. Takut. Sedangkan kematian tu memang akan kita lalui. Dan apabila ada kematian ni, dia bagaikan cangkir yang rasanya dibenci dan jijik. Biasanya air ni, bila kita sedap minum ni, kan? Air ni kita sedap minum. Kalau sedap, kita tambah lagi. Tak cukup satu jak, buat satu lagi satu jak. Contohnya kan, sedap air ni. Tapi kematian ni, air yang ni, dia bau dia dah jijik. Tapi, dan menyebabkan kita tak mahu nak pada kematian. Itu masuk kematian. Dan dia menghancurkan kelazatan. Apabila kita tengah sedap, tiba-tiba ada cerita bab kematian, tak boleh. Dia putus. Begitulah dengan kematian ni, dia menghancurkan tubuh badan, menghancurkan sendi-sendi kita ni. Sendi-sendi kita ni kalau tuan-tuan perhati, sejak kecil boleh bergerak. Gerak sana, bergerak sini. Tapi dengan kematian ni, habis. Cabut. Begitu anggota kita ni, badan kita ni. Kalau orang tu dia angkat besi ke, sadar ke apa kan. Dengan kematian, tak ada apa dah. Itu kematian. Jadi benda Allahu Akbar, memang tak suka lah. Tak suka pun akan hadapi. Jadi sebab itulah orang mukmin ni, dia sentiasa ada persiapan untuk menghadapi kematian tu. Tapi kalau orang yang contoh dalam perspektif barat ni, dia tidak ada perasaan begitu. Sebab tu dia hidup dia lebih kepada hedonisme. Hedonisme ni maksudnya hidup dia berlibur, sukaria. Siang bekerja, malam pergi kelab. Itu hedonisme barat. Siang kerja, malam berlibur. Istilah dia, libur ni bahasa lama yang dimodernkan. Bahasa sekarang panggil apa? Clubbing. Clubbing. Jadi anak-anak ada menjadi budaya generasi baru sekarang ni, walaupun dia Muslim, dia ikut budaya barat tu. Terutama di bandar-bandar ni. Siang kerja, kerja korporat ke, kerja apa ke, biasa kerja korporat lah. Dia belajar sedap-sedap tinggi. Malam tu pergi clubbing. Dan maklum ni tempat-tempat negara ni, banyak tempat tu disediakan clubbing-clubbing. Kan? Jalan tu, contoh jalan yang hebat apa? Jalan Ma'ruf. Jalan Ma'ruf kenal tak? Jalan Ma'ruf. Nak kata kenal, saya kata ustaz, saya tak pergi situ. Kan? Jalan Ma'ruf, Bangsar. Ma'ruf apa Ma'ruf? Ma'ruf nak
benda baik, benda kebaikan, tapi jalan kebaikan. Tapi situlah jalan kemungkarannya, kan? Jalan kemungkaran situ, jalan makruf. Yang hebatnya apa tuan-tuan? Dekat dengan masjid bangsa tu, ya Allah. Masa dulu saya tak tahu tempat tu jalan makruf tu, jalan kemungkaran kan. Kita bukan tahu. Rupa bila lama tu belakang-belakang tu, dekat sangat dengan masjid bangsa. Masjid bangsa ni hebat juga kawasan tu. Masjid bangsa ni aktif. Tapi nak kata yang mungkar pun aktif juga. Aktif juga. Sepatutnya jalan makruf tu kita tukar jadi jalan mungkar. Kan? Satu lagi jalan apa? Ustaz ni cerita buat benda ni kan. Bukan apa, setengah orang tak tahu. Ni nak bagi tahu. Saya bagi tahu ni bukan suruh pergi. Yang pergi pula dah. Satu lagi jalan P. Ramli. P. Ramli ni orang kata apa, artis ataupun orang kata apa? Legenda lah kitanya, berlakon apa kan. Bagus juga cerita-cerita dia tu. Tapi nak contoh apa, apabila dia angkat nama ni, dia angkat pada jalan. Biasalah, orang dah hebat letak pada jalan. Tapi yang tak menarik apa, jalan P. Ramli ni tuan-tuan, kiri kanan dia, itulah kelab-kelab malam yang hebat-hebat. Kau tak percaya, pergi pukul 1. Tapi sekarang tak ada lagi lah. Tak ada lagi. Kalau pukul 1, pukul 2, kiri kanan tu sebab kawasan yang kawasan, sebab situ kawasan korporat. Maksudnya tak ada apa kegiatan. Kedai pun tutup. Yang bukanya apa? Kedai-kedai malam tu, pukul 1, pukul 2, kita boleh tengok teksi ataupun tengah menunggu. Lepas tu tengok ramai orang. Buat apa tu? Kelab lah. Bersukaria. Kaedah je hedonisme. Sebab apa? Hidup bersukaria. Kan dia akan melalui mati tu. Tapi orang Islam, dia rasa benda tu. Jadi kalau nak pergi pun, tengah bersukaria tiba-tiba mati situ macam mana? Tak kemalu. Kan? Tak kemalu. Kadang-kadang setengah orang tu dia tak ada rasa. Tapi dia nak pergi juga. Berlaku kematian pada hari tu. Kali pertama pergi mati dah. Habis. Malu. Jadi itu antara hedonisme yang berlaku. Di zaman anak-anak kita pun berlaku begitu. Sebab apa, bila mereka ni berada di luar negara ni, dia hidup dalam suasana masyarakat barat tu, dengan budaya tu, dia rasa benda tu yang terbaik. Orang masyarakat tamadun ni begitu. Sedangkan kalau kita lihat bila orang pergi clubbing ni, dia dah minum minuman keras dan sebagainya, dia dah mabuk. Bila mabuk ni memang akal dia tak ada dah. Akal tak ada. Boleh buat ngamal siap, dah tak ada akal lah. Dia bukan jadi manusia, dah jadi binatang lah. Jadi benda ni kena hati-hati dengan zaman-zaman sekarang. Sebab budak-budak sekarang dia boleh anggap contoh clubbing ni satu benda yang perlu dalam zaman sekarang ni. Sebab bila kita kerja korporat ni, kawan-kawan kita ramai. Ada Muslim tak Muslim. Tak Muslim kot dia lah, kan? Yang Muslim ni. Jadi kadang dia ajak clubbing. Jadi ada setengah-setengah orang ni, jom pergi malam ni. Clubbing lah. Tak pergi. Bila tak pergi, dia panggil apa? Antisocial. Antisocial ni kalau zaman dulu kita panggil apa? Sombong lah. Hang ni sombong lah. Zaman sekarang ni tak panggil sombong. Hang ni antisocial. Sedap bahasa tu kan. Maksudnya kita ni berlaku. Tapi kita ingatlah budak-budak, anak-anak kita ni kalau dia terlibat itu, tak payah terlibatlah dengan apa kawan-kawan tu. Dan kalau boleh dia cari kerja-kerja yang lain yang lebih sesuai. Sebab kalau sengah-sengah tempat ni yang membentuk budaya tu bukan company, suasana. Suasana company tu dia ada geng-geng dia, kebetulan budak-budak ni jungguh suka clubbing. Jadi suasana begitu. Tapi kalau dia tak boleh nak orang kata apa kuat, pertahankan diri dia, carilah kerja yang lebih sesuai. Yang lebih aman dan lebih tenang pada diri sendiri. Sebab ialah kita ni PKP ni ada hikmah yang besar. Kelab malam tu tidak dibenarkan untuk beroperasi. Kalau ikut tuan-tuan, kita dah berapa bulan dah PKP ni? 5. Sampai akhir tahun. Sejak bulan 3 sampai akhir tahun ni. Maksudnya lebih kurang apa? 9 bulan kan? 9 bulan. 9 bulan ni kalau bisnes ni memang hancur lah. Tokek kelab malam tu dia tak boleh berniaga dah. Dia kena jual bawang pisang ke apa dah. Macam sekarang kan. Orang buat bisnes apa, dia tak boleh, dia buat bisnes lain. Sama. Jadi itu antara nikmat juga PKP ni. Maksudnya dia tak benarkan adanya kelab malam. Walaupun tak bagi pun buat juga. Buat juga. Itulah orang ni dia dah sokoh sangat dengan nak berclubbing ni. Nak clubbing ni.
Jadi apabila tiba-tiba ditutup, jadi dia sengsara, jiwa tu merana. Sebab apa? Jiwa dia tu dah kepada hal-hal yang demikian. Jadi ada orang kata ada hikmah juga PKP ni menyebab kelab malam tu ada. Kita ni mungkin kita rasa tak ada asal kelab malam. Kita pun tak rasa apa. Kita pun tak tahu. Baru tahu hari ni jalan Ma'ruf, jalan P. Ramli. Lepas ni cakap orang rumah, kita jom kita pergi jalan P. Ramli, jalan Ma'ruf. Sebab ustaz kata tu tempat-tempat tu. Tapi tak ada lagi tuan-tuan, tak ada. Kalau tuan-tuan pergi pun mungkin tertutup kot. Tapi kalau nak tahu tak ada masalah. Sebab apa? Bila kita sebut tu, nak membuktikan betul ke ustaz ni cerita? Pergi. Pergi. Saya tahu pun sebab orang cerita juga. Kan? Yang saya tahu P. Ramli tu sebab apa? Macam mana orang boleh tahu pukul 1? Sebab saya pernah masuk kerja bank dulu, ada buat apa? Telefon conference ni dengan Qatar. Telefon Qatar lepas Isyak habis pukul 2 macam tu. Pukul 2. Pukul 2 balik rumah. Lalu kawasan P. Ramli tu, pejabat saya lebih kurang dekat situ lah. Uish! Oh, hidup rupanya kawasan ni. Hidup. Dia ni balik pukul 6 macam tu. Bila balik, tak tahulah cerita malam tu. Siapa yang nak pergi Kuala Lumpur pada tengah malam? Jadi, masa tu, hidup rupanya. Sebab tu lagi kalau kawasan kata nak cerita bab-bab tempat-tempat ni banyak lah kan. Tak cerita cukup sekadar tu. Baik. Jadi, satu lagi kalau kita tengok bagaimana Allah Ta'ala ni sebut dalam Quran banyak tentang ayat-ayat yang kematian ni. Contoh, Allah sebut kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Jadi Allah Taala sendiri yang sebut dalam Quran ni supaya kita ni selalu ingatkan tentang kematian. Dan Allah sebut dalam Quran ni kaifa takfurun, bagaimanakah kamu ini kufur dengan Allah Ta'ala? Jadi Allah ni menemplak orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Kenapa kamu tak beriman dengan aku? Wa kuntum amwata, sedangkan kamu sebelum ni mati. Fa ahyakum, kemudian kamu dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian kamu dimatikan. Summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu ni akan kembali pada Allah. Ini Allah Ta'ala ni dia tanya manusia ni, kenapa kamu ni tak beriman dengan aku? Sebab apa dia kata? Wa kuntum amwata, sebelum ni kamu ni mati. Manusia ni semua kan tak ada atas dunia ni. Apabila lahir daripada perut ibu tu, barulah ada manusia tu. Kalau tidak, tak ada. Itu maksudnya mati. Fa ahyakum, kamu yang dihidupkan. Lahirlah manusia tu di muka bumi. Daripada mati tu, daripada tiada kepada ada tu, siapa yang buat tu? Allah. Dia tak boleh jadi sendiri. Kalau kita guna teori Big Bang pun, yang jadi semula jadi pun, manusia ni macam mana nak jadi sendiri? Tak boleh jadi sendiri. Macam mana boleh terjadi sendiri? Tak boleh. Dia kena ada benda, sesuatu yang orang kata apa, kuasa yang besar yang menghidupkan. Jadi Allah. Summa yumitukum. Kemudian Allah kata, kamu hidup, kemudian kamu dimatikan. Jadi siapa yang matikan manusia ni? Jasad dengan ruh ni, ruh tu boleh berpisah daripada jasad. Ini kuasa Allah. Kalau kita tumbuk orang pun, tumbuk sambil parah pun, kalau kita mati dah dia ni, hidup lagi. Sebab apa? Dah memang bukan masa dia untuk mati. Sebab tu kita tengok ada setengah kemalangan. Teruk kereta kan? Mati. Siapa yang menyebabkan demikian? Allah Ta'ala. Kalau kita tengok jalan biasa, tenang, lenang, tak ada kereta, tiba-tiba, pop, accident. Kan? Macam baru ni berlaku kan, sini. Lepas subuh. Yang naik motor apa, dia tak ada kaitan apa pun sebenarnya. Dia dah bawa cantik lah. Tiba-tiba kereta yang lain. Itu kuasa siapa? Allah. Jadi Allah Ta'ala ni, dia nak bawa manusia ni yang tak beriman pada Allah. Dia kata, fikir dengan akal. Kemudian bila kamu mati ni, summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan kembali di hari akhirat ni. Siapa yang buat tu? Allah. Summa ilaihi turja'un, dan kamu bila kamu hidup balik pada hari akhirat ni, kamu akan kembali pada Allah Ta'ala. Maksudnya, syurga ataupun neraka. Jadi ini Allah Ta'ala dia suruh kita fikir tentang kematian ni. Pada orang yang kufur pada Allah Ta'ala ni, setiap berlaku fasa-fasa tu, hidup, mula-mula mati, kemudian hidup, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali. Siapa yang berkuasa menggerakkan semua ni? Allah Ta'ala. Sebab itu Allah kata pada awal tu, kaifa takfuruna billah, kenapa kamu boleh kufur dengan aku? Macam tu. Itu kalau kita nak cara faham bagaimana Allah Ta'ala sebut ni. Jadi dalam ayat ni bagaimana Allah Ta'ala sebut tentang
kematian yang banyak, kematian berkali-kali itu adalah satu peringatan. Jadi apabila kalau orang tu dia ingat tentang berlaku hidup, fasa hidupnya, dia akan tahu bahawa Allah itu yang maha berkuasa. Baik. Ada satu lagi kita tutup ni. Bagaimana orang badui, orang badui ni yang sebut memikir tentang kematian pun satu benda yang penting dan kita boleh merhati kebesaran Allah Taala. Ini nak tunjukkan bagaimana orang badui. Orang badui ni, baca buku kan dia sebut orang badui. Badui ni maksud apa? Badui ni orang Arab kampung. Orang Arab kampung, dan sebenarnya kalau biasa orang sebut begitu, orang Arab kampung, sebenarnya tak tepat. Orang badui ni orang Arab yang duduk di padang pasir. Ha, tu betul. Sebab kampung macam kita ni, kampung lah. Ha, kan? Kita rumah batu ke apa. Kalau kampung, rumah kayu dan sebagainya. Ha. Rumah Arab badui banyak orang yang Arab duduk padang pasir. Ha, sebab dia berpindah randah. Ha, itu maksud orang Arab badui. Ha. Jadi orang Arab badui ni pada suatu hari nak ceritakan tentang kematian ni. Pada suatu hari dia pergi naik unta. Ha, naik unta. Naik dengan unta, tiba-tiba unta dia sakit dan mati. Ha. Unta dia sakit dan mati. Semasa dalam perjalanan tu, unta tu okey, segar, kuat. Sampai satu tempat, unta tu jadi tak sihat dan mati. Unta apa, orang badui tu pun turun lah. Turun daripada unta tu, daripada dia tengok. Unta tu, kenapa dia kata, kamu tak bangun, dia kata. Kenapa kamu tak bangun? Kenapa kamu tiap berdiri, dia kata. Anggota-anggota kamu ni nampak okey je, sihat je. Kenapa kamu tidak bangun, dia kata. Ada apa dengan kamu ni? Mengapa jadi seperti ini pada kamu? Apa yang kata? Apakah menyebabkan kamu ini tidak jatuh terus, yang tersungkur? Apakah yang membuat kamu tidak bergerak? Ha, kemudian pun dia pergi sambil, dia pergi daripada unta tu sambil berasa takjub. Ha, ini orang badui. Orang badui ni biasanya kita sandarkan dengan orang yang tidak ada apa pengetahuan. Sebab dia hidup di padang pasir tu, jadi dia tak ada apa orang kata apa, peluang untuk belajar dan tu. Sebab dia padang pasir betul. Ha, kalau zaman kita ni, kita kata apa? Nak kata orang asli tak boleh jugalah. Sebab orang asli dah macam hebat daripada kita lagi. Kan? Tapi orang badui sampai sekarang ada lagi. Dia duduk padang pasir macam tu. Ha, dia suka hati ikut dia lah. Ha, jadi, dia tidak ada. Ha, jadi, pada dia apabila dia naik unta ni, tengok unta ni kuat, gagah. Tiba-tiba lemah dan jatuh. Bila jatuh tu, itu kematian sebenarnya. Tapi dia tak faham. Ha, dia tak faham. Macam mana boleh berlaku, dia kata. Tadi segar, dia kata. Sehat. Kekuat. Ha, tiba-tiba tak bangkit. Ha, kenapa ni? Apa yang berlaku? Ha, jadi pun tinggalkan unta ni. Pelik, dia kata. Kenapa ni unta ni boleh buat macam tu? Ha, tapi itu sebenarnya apa? Itu adalah kematian. Nak menunjuk bahawa unta tu hebat sehebat dia pun boleh bawa orang dengan jauh, boleh bertahan daripada minum air dan sebagainya. Tapi bila berlaku kematian tu lebih besar daripada segala-galanya. Itulah tuan-tuan sebut sedikit tentang maut itu sebagai peringatan yang besar. InsyaAllah kita masuk dalam siri yang akan datang ni, bagaimana dia memperingatkan diri mereka dan orang lain tentang kematian. Ha, jadi orang alim, orang bijak ni dia akan selalu ingatkan diri dia. Ha, muhasabah dirilah tentang kematian dan beritahu orang lain tentang bagaimana tentang kematian sebab insya-Allah kita sambung lagi pada siri akan datang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأكرمنا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والحمد لله رب العالمين